Pemirsa, musim kemarau membuat puluhan hektar sawah milik warga Koto Tuo, Pulau Tengah, Kabupaten Kerinci terancam kekeringan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, warga dibantu anggota TNI bergotong royong untuk membendung aliran air agar dapat mengairi sawah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di seputar Jambi malam ini. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Salwa Herotunisa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita. Musim kemarau mengakibatkan berkurangnya debit air Sungai Buai yang mengairi sawah milik masyarakat Desa Koto Tuo, Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Akibatnya lahan persawahan masyarakat terancam mengalami kekeringan. Sebagai langkah antisipasi terjadinya kekeringan, masyarakat yang dibantu sejumlah anggota TNI dari Koramil 05 Danau Kerinci melaksanakan gotong royong secara swadaya untuk membendung aliran air agar air dapat mengalir ke sawah mereka. Selain untuk mengairi sawah, gotong royong ini juga bertujuan untuk membersihkan sungai dari sisa material banjir yang terjadi beberapa bulan lalu. Dengan membersihkan saluran air, warga berharap penggunaan air dapat dioptimalkan dan meningkatkan produktivitas tanaman padi serta mengurangi resiko terjadinya banjir. Hari ini apa, Pak? Karena untuk membersihkan, untuk membendungkan air supaya air ini bisa mengalir ke sawah-sawah, itu terutamanya. Yang keduanya untuk bisa tempat mandi berlima kita ini, supaya air itu bisa kita mandi lah. Terima kasih. Dewi Wilona, Jambi TV.